Pemprov DKI Jakarta memusnahkan lebih dari 14.000 botol minuman beralkohol di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Menggunakan alat berat, 14.000 lebih botol minuman beralkohol ini dimusnahkan di Silang Monas. Miras-miras ini adalah hasil operasi Satpol PP DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2022. Jakarta Selatan menjadi wilayah terbanyak ditemukannya peredaran minuman beralkohol tanpa izin.